Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Nasrullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat komik untuk pembelajaran kita agar lebih menarik. Yang pertama silakan teman-teman buat skrip dulu di ChatGPT. Kemudian ketiklah di sini tolong membuatkan skrip komik dengan materi menjaga kebersihan kelas misalnya dengan misalnya kita mau buat berapa panel misalnya. Jadi, coba kita buat 5 panel aja ya. 5 panel. Ini. Iya, seperti ini. Ya, selesai sudah skripnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini teman-teman ya. Kalau sudah skripnya sudah selesai, kita masuk ke komik AI.ai ini seperti ini. Teman-teman masuk ke sini, komik AI.ai. Kemudian silakan teman-teman klik start for free. Silakan teman-teman login dengan email teman-teman seperti biasa. Kemudian silakan teman-teman pilih ini aja ya, create original saja, create original. Kemudian di sini akan ada dua model seperti ini teman-teman. Kita pilih yang story mode saja, lebih simple ya. Kita pilih story mode. Kemudian kita ketik ini judulnya, misalnya ini. Menjaga kebersihan kelas misalnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita kreatornya boleh diisi nama teman-teman atau boleh isi apa saja terserah. Kemudian setelah itu kita copy ini teman-teman. Jadi dari panel ini kita copy aja. Setelah itu kita masukkan di sini seperti ini. Ya. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjutkan ke next saja teman-teman ya. Jadi kita buat karakternya sekarang ya. Jadi ini ada murid, kemudian ada guru, begitu. Jadi karakternya ada beberapa. Misalnya kita pakai satu guru dan dua murid misalnya, atau lebih juga boleh. Ya seperti ini sudah ya. Jadi seorang guru, nah seperti ini misalnya ya. Atau kita boleh kalau tidak cocok teman-teman, kita bisa apa namanya, kita buat nih sudah semua ya. Jadi karakternya sudah langsung jadi. Jadi ini jadi karakter guru juga sudah ada. Kemudian karakter murid 1, murid 2 juga sudah ada, murid 3 juga sudah ada ya. Wah, ada murid 4 juga ya. Yang ini misalnya ini tidak cocok, teman-teman bisa ganti ini ya. Ini generate ulang aja ya. Ini yang ini misalnya mau misalnya begini. Kayak gini aja. Bapak kita generate ini seperti ini. Kita kecilkan aja biar kelihatan agak banyak. Kita tunggu dulu sampai dia. Nah, mantap ya. Jadi pakai jilbab ya, mantap ya. Kalau sudah, ini sudah karakternya sudah jadi semua. Jadi guru dan murid juga sudah ada semua ya. Nah, kemudian setelah itu silahkan klik next seperti ini.
Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini sudah ada ya, guru sedih, meja, kursi, sampah di kelas. Kita coba generate. Ini. Hasilnya seperti ini, sudah tampil semua. Video apalah, ini menggambarkan seorang guru juga sudah ya. Ini panel 1 sudah. Coba kita create panel 2. Coba create semua saja biar cepat ya. Kemudian ini juga. Ini juga kita create biar jadi semua. Panel 2, create, panel 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Kita tunggu aja sebentar ya. Jika ada yang tidak sesuai, silahkan teman-teman ganti, kemudian teman-teman generate lagi seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman klik generate my comic seperti ini. Kemudian silahkan di sini ada panel gambar-gambar yang tadi sudah generate, kemudian template-nya di sini ada dialog, kemudian bubble ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita silahkan teman-teman pilih di sini template-nya. Misal teman-teman mau pilih yang 4 panel seperti ini, 4 grid misalnya. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke panel lagi, tinggal tarik aja sisinya seperti sini teman-teman. Ya, ini misalnya. Kemudian klik panel 2, kita pasang yang ini misalnya begini. Begini. Nih. Kemudian yang ketiga ini seperti ini. Gambarnya satu-satu generate-nya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini silahkan teman-teman kasih bubble seperti ini. Misalnya ini seperti ini. Kalau mau ini geser-geser, teman-teman tinggal geser aja pakai ini gitu, teman-teman. Untuk ininya ya. Kemudian untuk dialognya teman-teman kan sudah ada di sini. Nah, ini misalnya anak-anak ini teman-teman tinggal klik aja gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan muncul ini dialognya di sini seperti ini. Itu juga nanti kasih yang bubble lagi yang sebelah sini, sebelahnya di sini. Ini misalnya sini. Ya, kita tarik, pindahkan ininya, geser-geser saja. Nah, seperti ini. Atau kita putar juga boleh ini teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman tambahkan lagi ini. Tinggal teman-teman ganti. Atau mau hapus silahkan, atau mau ganti yang lain juga boleh teman-teman. Misalnya mau kasih yang ini aja. Kita coba ini. Ya seperti ini. Kemudian kita kasih dialognya yang lagi. Ini misalnya. Nah, ini tinggal kita pasang sini, gampang teman-teman ya. Kemudian tambahkan lagi dialog lagi, misalnya yang sebelahnya, yang ini misalnya, yang ini kita pasang sebelah sini misalnya. Kita tiga pakai dialog lagi, kita pakai ini misalnya. Nah, ini teman-teman ya, gampang kan? Nah, kemudian terakhir kita kasih dialog lagi, misalnya terserah teman-teman mau pilih yang mana nih. Dialognya ini. Kemudian ini tinggal teman-teman geser saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman kasih dialog yang mana ya. Terserah teman-teman ya, diurut juga boleh ya. Misalnya ini. Seperti ini.
Ini sudah selesai teman-teman. Seperti ini. Sudah, komiknya sudah jadi. Kemudian silakan teman-teman tinggal klik next saja. Ini tinggal kita share saja. Seperti ini. Ini di rating video ini seperti ini. Kemudian dia akan tercetak setelah terdownload setelah kita men-sharingnya dulu. Jadi kita bisa share-nya dulu di Discord atau di Twitter atau di TikTok teman-teman. Kita coba ke Discord saja. Nah, ini sudah gambarnya sudah jadi. Setelah kita share, gambarnya sudah jadi teman-teman seperti ini. Nah ini sudah. Tinggal kita klik saja di sini hasilnya seperti ini. Oh, mantap. Jadi kita tinggal potong-potong saja dan kita bisa tempel nantinya. Jadi kita pakai panelnya jadi banyak. Bagaimana teman-teman? Gampang bukan? Ini kelemahannya hanya di pas kita generate gambar saja. Tapi tadi saya coba sebelum ini hasilnya juga bagus ya. Jadi tergantung pas dia mengeneratenya. Jadi kalau teman-teman kurang cocok gambarnya, tinggal teman-teman generate lagi begitu teman-teman ya. Semoga ini membantu teman-teman dalam melakukan inovasi dalam pembelajaran. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.